Materi yang akan dibahas, mata pelajarannya adalah IPS, yaitu dipadukan dengan bahasa Indonesia. Nah, materi untuk IPS, kita mengambil tema, subtema ya. Subtemanya yaitu pengembangan budaya. Nah, kalian tadi kan sudah berkeliling-keliling mencari berbagai budaya yang ada di Purwakarta. Nah, masing-masing berkelompok sudah mendapatkan beberapa hasil budaya yang ada di Purwakarta ya. Nah, kita presentasikan dulu siapa yang sudah mendapatkan dan kita bandingkan berapa setiap kelompok dapatnya berapa budaya. Ya, kelompok mana dulu? Silakan. Kelompok Pare dulu ya. Silakan berdiri Pare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini dalam kelompok saya sudah menemukan beberapa situs kebudayaan yang ada di Purwakarta, khususnya di sekitar Cibulet ini. Yang pertama saya dapatkan yaitu gapura, kedua patung copot, ketiga ada patung badak, lalu air mancur Sribaduga, hiasan lampu yang terbuat dari aketan, relief di tengah-tengah gapura yang bergambarkan tokoh pewayangan, ketujuh patung dekoratif yang berbentuk sedang yaitu senjata khas dan Jawa Barat, yang ke-8 patung Prabu Siliwangi dan Harimau, yang terakhir patung Citra Resmi. Yang terima kasih. Yang dilihat oleh Arya, ada 9. Ya, tepuk tangan untuk Arya. Ya. Thank you.
ibu, pahing getir.